tapi gak menang gelar di beberapa etnis tersebut. Brutal, berubah total. Kritik-kritik. One day, one prayer, berarti kalau konsisten, sebulan 30 hari, 30 ayat. Tadi setahun 360 ayat. Kurang aja saya hafal gampang ngomongnya. Sehari ini saya ayat, meninggalkan rumah yang dulu. Apa itu? Pak
rumus-rumus berkat kebaikan. Apa itu berkat? Tubuh kebaikan, tetapnya kebaikan. Kita tahu yang mengatakan ini, tapi tiba-tiba jadi berubah total kayak ini, jadi kan berarti ada jasa orang yang meletakkan batu pertama. Ulang kebaikan, katanya jasa ulang makanya dia jasa salah pertama. Maka ambil bagian dari kegiatan ini, absus salam, tebarkan salam, lebih saya ceramah, undangan-undangan, baik Instagram. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, jumlah orang yang mengikuti kebaikan yang ia tunjukkan, maka sejumlah itu pahalanya adalah Al-Qaidin walau misal ejempa ini. Ini dalil tentang multi-level marketing dalam kebaik. Ini hoax langsung, wuuu. Video saya yang kemarin itu kemarin ya $100 pahala bayangkan itu 50 ribu video itu juga dalam saya nyewakan lagi 3-4 tulis kibar di coklat anak ini saya hati-hati hoax saya minta maaf dan saya upload video itu nama orang saya minta maaf gampang ini juga batal ya juga coklat tapi di mana utang tadi awur-awur kapokan terus pas nyampein saya tetap kira tapi makan kita sudah apa tadi kamu bisa saya sudah kamu tangkal nanti ya maka berkah itu dulu untuk tetap kebaikan di hadis yang lain Nabi menyatakan berkah itu dia kalau mau jadi marketing, marketing kebaikan. Khairukum ta'allama al-Qur'an, alamakum ibu belajar Qur'an. Lalu ibu mengajarkannya lagi. Lalu orang yang diajarkannya mengajarkannya lagi. Sampai ada ulama yang diajarkan bina, diajarkan untuk ibu dapat pahalanya itu bina. Innal ladzina yasunna kitab Allah. Orang yang selalu membaca kitab Allah. Maka sahabat bertanya ke Rasulullah, ayo khair nas ya Rasulullah. Siapa manusia terbaik? Baiklah, mantap alam dan Quran, alam yang terus belajar Quran dan mengajarkan. Singnya ahli pun bisa mengajar dan mengajarkan. Fasilitasi, bising ayam blok, blok good, bising terbuka imam, imanan, bahagia di rumah kita, Allah, keluarga Allah. Emang mereka ahli. Kebolehan masyarakat, ngaji dulu. Maraban-maraban sementara lagi tete samu daharan tuangan yang dikonsumsi kumaran yang nanti unang tete jadi tanaga bertahajudnya firman cakupannya yang setiap pun adalah segala 10 kebaikan urang jadi lumayan dengan Allah tara sare apalagi urang kudunan karena si etak berkarya dengan kita paham bahwa memberikan sedekah kepada arti ibadah itu kita pun beribadah jadi takdir, jadi rumput adalah hubungan yang berbahagia. Absus salam, tebarkan salam, wahati mutu'am bersedekah dengan makan. Wasilul arham ngariuh ingat sampai terverifikasi ayat berita bising salah baik ngariuh masam bayu di sadar pangeran ujar lalu kemari abdi ngawas di caleka dari semua sudah keberat hujan tapi dari bagian sakil air dan rok kita gede ke Soekarno Hatta konon katanya di Sumedang kayak gue satu kayak sadar sepanjangnya jadi Wiwan korbannya cuma 2 orang RCTI korbannya sejenis mana juga nanti gue sendiri katanya kayak itu sampai serius laki-laki ke orang sadar sepanjangnya ternyata dua-duanya tabur senang menjuangkan. Kenapa TV One memberitakannya tidak? Karena TV One memang beda. Maka tidak jaga binabah itu kalau datang berita kamu dibawahi orang kasek mata bayar verifikasi atau langsung dikonfirmasi kalau nanya ke Google semaunya bertanya ke Quran semuanya maka pas kalau ada di diri baca
tanya kalau ibu dan stres baca Quran dengan artinya yang pasti itu jawaban. Karena ketika Quran dibaca, Allah sedang bicara kepada kita. Ketika kita sholat, kita yang sedang bicara ke Allah, maka nggak boleh diganggu sholat. Baca Quran itu berulang. Ini rasa penting. Sedikit-sedikit ya, tambah ilmunya. Kalau kita sedang baca Quran, Allah sedang bicara sama kita, berkata awal dulu mesti gagal fokus dan ngaji terlupa-lupa yang ngaji dulu. Kalau ngaji dulu Ustaz cerita Quran dulu mau menyanyi tidak menyayangi. Oh iya Ustaz ada yang ngerti ini kan? Hey, siapa kamu sebenarnya? Ini kalau ngobrol dengan ngaji sebenarnya, nah ini kita sering ngomong dengan dia. Ngaji dulu, Ustaz. Ayo ngaji diri, wah opiona halus, ketaman mati, wah ngaji diri kan tetap mulai opion, berarti Islam Jabati kali ini nanti karena ayat aku kan Islam kaya Islam Jabati, ini berarti karena ayat ada aduh ayat Islam Padati, saya ke masjidnya di Kedubang Kewe masjid, ke masjid ya, yang dipersulit di KTP ke masjid Islam Padati itu ayat Islam Sajati, ah kalau ibu ingin lihat orang Islam, dia tidur di utara sholat di kawasan dan berusaha. Kalau ibu ingin lihat orang iman, dia tidur di Jumat. Kalau
Ibu mulai disindir suaminya. Oke, ya. Ayah-ayah kamu buka ibu masih bed. Tapi ayah akan berbudak main waktu kayak ibu. Ayah harus. Memang berbisik sama mati. Salah kita juga. Ya. Tanya mau nikah lagi. Pasti ngorel ya. Tahu apa ya? Yang sudah macam apa? Saya kau ini mau ini mah. Sebelum di masjid, sholatlah sebelum di sholat. Berwudhulah sebelum di wudhu. Sholatlah dibiasakan di belakang imam sebelum kita sholat dan sholatkan secara paksa di depan imam. Minum dari kami ini bilang dan harus dimasak, harus dibingkai, harus dirangkai sebelum jadi bangkai. Dan antara sholat ini pasti ini mangsaan injem kunci dengan bagian kiri sholat pulangkan ke masjid pasti sholat dengan ini ngaji dua sholat. Yang ketiga aku mengimpakan sebagian terakhir kalau hafal mengimpakan sebagian rezeki sawah terus dan terakhir video nak lima WP sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian terang-terangan kenalan supaya kami tahu berbagi terus sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan dan malah gimana di laut sambong minum barina dicegat usang bungkus kardus sertifikat itu sembuh cuma nanti ini lagi juga ya waat ini toham sedekah lalu wasol lu oke padanya ayatnya program tahajud bareng tiga tarawih itu. Wassalu billahi liman nasunya karena amalan terikhlas adalah mendoakan saudara-saudara kita yang tidak tahu mereka tidak doakan sama seperti hanya kita jadi hebat dan dianggap hebat itu dihebatkan pada doa-doa orang yang tidak tahu kita mereka mendoakan kita. Maka dalam jasa suka doakan Palestine, Rohingya, Uyghur yang belum selesai sebetulnya saya kalau ini kenapa di Mekah doa cepat dijawab karena mereka sinyalnya lagi sama fokusnya lagi sama maka jangan masjid makmum mereka doa karena fokusnya lagi sama apalagi di sepertiga malam kalau lagi turun ke langit bumi pakai masjid tadi so program RW sebulan sekali undang ustaz baca anak nangis sampai tahajud nanti kita sering bawa anak geng motor tahajud di BKC tahajud di jam 2 terus jam 4, 2 jam tahajud no, jadi kan akan membentukkan tahajud untuk cinta ya sebenarnya mau ada untuk lebih muka bakal lagi muka berlombok kan tahajud ini nah jadi nanti dia harapan terus satu malam kan efek jadi betul-betul yang jalan itu apa? Sungguhnya orang-orang yang selalu baca kitab Allah menegakkan sholat tetap waktu berjalan lalu berpikir sebagian dirinya sembunyi-sembunyi dan terang-terang apa jaminannya di ujung ayat itu? Baca buku biar gak ada berikutnya. Saya ingin ibu yang ngomong kalau saya disingkir aja. Mereka ini mengatakan kebenaran yang tidak akan ibu suka kan? Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Dapat sinyal apa? Berarti ibu usaha bangkrut bahwa amal mungkin usaha, kosok, sholat, telat, gak berusaha. Berapa gajimu sampai kau melambat-lambat dan pelan-pelan berapa